isi menua tuai udah ditentukan jadi isu ramak ke baru-baru negeri tu, tiap patut dikemerakan ngambil ke oleh nyikap negeri Sarawak tapi tikas negeri tuai bak tahun 2028. Menteri Pemasang Induk dan Miat-Miat dengan Pengelantang Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdul Ramadal, Sarawak dipelabak kenapi isunya 2 tahun tumu lagi hari negeri bukai di Malaysia berpun hari pemayu orang beranak di negeri itu macak kurang tang tikas umur macak panjai. Berpun harinya ku ia upis menteri ia benung ngadu ke pansik bersahup dengan agensi serta upis menteri berkawal dengan pengerai mensia mayu. So kita melihat dari segi dasar yang ada yang digunakan pakai oleh development, kemudian dari segi dasar, dari segi programnya, dari segi persekitaran yang disediakan untuk warga emasnya, ya. So ada beberapa perkara yang insyaAllah daripada lawatan kerja tersebut kami akan bentangkan di dalam kabinet dan termasuklah apa yang telah disebut oleh yang Amat Berhormat Premier kita, iaitu health benefits yang akan diberi kepada warga emas kita yang melalui kenyalan golkan. Bila dipersetujui, insyaAllah ianya akan dilaksanakan mulai tahun 2024. Ia madah keperkarannya, udah kenerima penemuai bahasa Ari Sapit Duta dengan Tuai Seksyen Ekonomi UPIS Duta Netherlands, Eva Oskam, dengan Pegawai Kanan Ekonomi UPIS Duta Netherlands, Pak Kuala Lumpur Agnes Syah di Kuching Ari Satu tu tadi. Berkaul dengan penemuai bahasanya, aku ia pengawaknya ditampung Ari penemuai bahasa ia ngagai beberapa buah menua nyengkom Netherlands sebelah tu. We're going to do a research, the preparation of an aging Sarawak, the profile of profile warga emas kita and issues faced by older persons in Sarawak. Apa isu yang dihadapi oleh warga emas kita di negeri Sarawak, di pedalaman, di bandar, yeah, di luar bandar, kemudian kita pergi sampai ke peringkat daerah sekali. So a very wide scale research to cover the whole span of Sarawak supaya kita dapat isu-isunya, profilnya. Dan dari situlah kita lepas itu akan insyaAllah kita akan propose iaitu penubuhan kabinet komiti yang on aging, khas untuk aging, dan ianya akan terdiri daripada pelbagai agensi. Sebab kalau kita bercakap tentang aging, kita akan bercakap tentang kesihatan. So kesihatan itu bukan di bawah kementerian kami, jadi another ministry. Kemudian bila kita bercakap tentang rumah, tempat tinggal, jadi ini juga di bawah another ministry. Transport misalnya, ya, untuk warga emas kita, riadah misalnya. So a cabinet committee yang terdiri daripada pelbagai kementerian akan ditubuhkan dan kita bentangkan kepada kabinet, dan action plan for successful aging in Sarawak. Ya, apa yang sesuai bagi orang kita di Sarawak.